We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The Pemerintah Kota Sibolga menggelar perayaan Natal Okumene tahun 2022 dengan mengusung tema Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Dan subtema dengan sukacita Natal, mari kita berjalan bersama memperjuangkan kebenaran, kerukunan, dan kedamaian untuk mencapai masyarakat Kota Sibolga yang sehat, pintar, dan makmur. Perayaan Natal Okumene tersebut dilaksanakan pada Minggu 18 Desember 2022 di lapangan Simare-Mare Kota Sibolga dengan mengundang pengkhotbah Pendeta Insinyur Karyanto Gunawan STH, Ketua Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus dari Jakarta. Pantauan Tim Liputan N2S TV, seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Natal Okumene berlangsung dengan hikmat dan penuh dengan sukacita. Hal itu terlihat dari antusiasme dari ribuan jemaat yang hadir. Dalam laporan kepanitiaan, Rina Lamrenta Lumban Tobing menyampaikan, sesuai dengan subtema perayaan Natal, diharap seluruh umat Kristiani dapat berjalan bersama dalam memperjuangkan kebenaran, kerukunan, dan kedamaian. Sehingga momentum Natal Okumene tersebut mampu membangkitkan peradaban kasih dalam menerima terang Tuhan, baik dalam pemerintahan dan masyarakat Kota Sibolga, serta menjaga kerukunan umat beragama. Tema dan subtema. Adapun tema perayaan Natal Okumene Kota Sibolga tahun 2022 ini sesuai dengan tema Natal Nasional adalah Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain, Injil Matius 2 ayat 12. Dan subtema dengan sukacita Natal, mari kita berjalan bersama memperjuangkan kebenaran, kerukunan, dan kedamaian untuk menciptakan masyarakat Kota Sibolga yang sehat, pintar, dan makmur. Sesuai dengan subtema kita pada perayaan Natal hari ini, hendaknya kita dapat berjalan bersama memperjuangkan kebenaran, kerukunan, dan kedamaian untuk mencapai masyarakat Kota Sibolga yang sehat, pintar, dan makmur. Oleh karena itu, momentum Natal ini kita ciptakan untuk membangkitkan dan menggerakkan peradaban kasih sebagai tanda penerimaan akan terang itu dalam lingkungan pemerintah dan masyarakat Kota Sibolga dengan pemikiran serta ungkapan hati, sehingga kebersamaan dan gotong royong yang sudah kita bina di Kota Sibolga dapat kita jaga selamanya untuk mencapai masyarakat Kota Sibolga yang sehat, pintar, dan makmur. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan dalam sambutannya menyampaikan selamat melaksanakan perayaan Hari Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong Tahun Baru 2023 kepada seluruh umat Kristiani di Kota Sibolga dan sekitarnya. Dan diharap
Perayaan Natal membawa kedamaian ekumene, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesatuan bagi umat Kristiani, sekaligus mampu memberikan semangat dan harapan baru untuk membangun hari-hari yang baik di dalam kehidupan. Sebelum saya memulai sambutan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Kota Sibolga serta atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2022 kepada segenap umat Kristiani di Kota Sibolga, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023 kepada kita semua. Semoga perayaan Natal tahun ini akan membawa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan bagi segenap umat Kristiani yang merayakannya, sekaligus dapat memberikan semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi kita, bagi seluruh masyarakat Kota Sibolga, untuk membangun daerah dan bangsa tercinta di tahun 2023. Tahun yang penuh berkah, rahmat Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perayaan Natal merupakan salah satu bentuk pengakuan iman umat Kristiani kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat manusia, Raja Damai, dan pembawa terang bagi umat manusia. Ia datang ke dalam dunia untuk membawa salam bagi seluruh umat manusia. Kedatangannya mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Ia telah merobohkan tembok pemisah dan membangun persekutuan baru yang kokoh dan tangguh, yang bersumber dan berakar dalam dirinya. Di Kota Sibolga, sebelum perayaan Natal Ekumene 2022 digelar pemerintah Kota Sibolga, terpantau beberapa gereja di Kota Sibolga juga telah melaksanakan perayaan Natal dalam suasana yang meriah selepas pandemi COVID dengan kondisi kemasyarakatan yang kondusif, aman, dan damai sebagai perwujudan Kota Sibolga perekat umat beragama. Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV. And a